Aduh, ngantuk sahabatku semuanya. Jumpa lagi di channel saya, channel prediksi sepak bola. Dan pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi BRI Liga 1 Indonesia ya. Untuk hari Jumat itu saya di video ini akan prediksi satu pertandingan ya, antara Persipura Jayapura melawan Persib Bandung, ya, di mana kedua tim ini dari segi klasemen jauh sekali ya. Ini Persipura ada di ketiga terbawah, ketiga dari bawah ya, sementara Persib Bandung keempat dari atas, posisi keempat ya. Persipura hanya di atas Persela dan Persiraja, sementara sama ini masih ketiga tuh, tiga tim ini adalah zona degradasi ya. Hanya selisih sama poinnya sama Barito Putra yang kemarin berhasil mengalahkan Persipura saja. Di beberapa pertandingan terakhir Persipura di seri kedua, di pertandingan yang diadakan di Bali ini, mereka sebetulnya di awal-awal cukup dengan pergantian pelatih cukup mengejutkan, menjanjikan, lebih kuat, ada mencetak golnya, sempat mengalahkan Persija Jakarta, terus mengalahkan Bhayangkara FC, terus mengalahkan Persebaya Surabaya. Ini tim besar ketiganya yang dikalahkannya. Tetapi ketika melawan yang ya seharusnya mereka bisa menang, kadang-kadang kesulitan ya, lawan Persik kalah, terus lawan Persiraja kesusahan, kemarin lawan yang masih di zona degradasi juga lawan apa Barito ya, terakhir tuh lawan Barito Putra kalah dengan skor yang cukup besar juga ya. Jadi intinya belum stabil ya Persipura tuh. Ini sekarang lawannya tim besar, mungkin mereka kan punya pemain-pemain yang cepat ya, di sayapnya tuh Pak Habol, jadi sama Ramai Remaki juga. Jadi mereka kalau lawan tim besar kan yang di lima besar, maksudnya tuh lima besar klasemen, sementara tahun ini rata-rata kan menyerang, dan itu bisa memanfaatkan untuk menerapkan counter attack ya. Itu mungkin bisa dilihat di pertandingan-pertandingan yang sebelumnya, ketika lawan Bhayangkara, lawan Persija, dan juga lawan Persebaya Surabaya. Nah, ketika lawannya yang ya lebih sama klasemennya, lebih selevel, mereka kalau dituntut untuk menyerang lebih duluan mungkin agak kesusahan ya, karena tidak segarang formasi ini juga tahun-tahun lalu. Tentu saja Persipura lawannya Persib Bandung ya, Persib Bandung tuh gimana ya, kemarin terakhir imbang lawan PSIS, dan kalaupun menang sebelum imbang itu hanya menang ada beberapa 1-0 lawan Persik, lawan siapa lagi, lawan sebelumnya juga lawan PSS Sleman ya, sama Persela. Itu kebanyakannya tuh menangnya hanya 1-0 saja. Dari segi penguasaan bola sangat dominan ketika kemarin lawan PSIS Semarang juga, tetapi rata-rata lini depannya sangat tumpul ya, tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Bahkan ketika berhadapan 1-1 ya, Bruno Katanhede kemarin, aduh, malah kena tiang, salah nendang ke atas, ke pinggir, nyundulnya terlalu ke atas, akhirnya ternyata pengganti daripada Jabri Castillon dan Wander Luis belum begitu menunjukkan kapasitasnya ya. Mungkin saya menilai sepertinya David da Silva oke dari segi permainan, tapi dari segi gol baru satu ya. Terus Bruno Katanhede, saya bahkan menilai Wander Luis masih lebih berskill daripada Bruno Katanhede.
lebih keluar skill-skillnya itu ketika bermain di PSS Sleman sekarang ya. Jadi bingung saya juga ini. Ini Persipura lawan Persib. Ini Persib yang diunggulkan dengan memberikan PUR 3/4 3/4 bola ataupun bahkan sampai bisa 1 ini. Yang jelas itu yang jelas itu kalau 3/4 itu pasti ya, tapi bisa naik sampai 1 bola ini ya. Walaupun 1,5 enggak, karena Persipura, karena Liga Indonesia sekarang agak mulai susah mencetak gol yang banyak-banyak gitu kan. Kebanyakannya, jadi rata-rata kalau dipurnya lebih dari 1 jelas mending agak bawah. Oke, kita langsung saja ya. Ini Persib diunggulkan memberikan PUR 3/4 bola. Persipura lawan Persib, menang Persipura. Persipura lawan Persib bakal draw. Persipura lawan Persib, menang Persib. Oke, maju mundur ya. Menang Persib, selisih 1 gol. Tidak akan. Menang Persib, selisih 2 gol. Oke, maju mundur ya. Oke, kali ini saya memprediksikan Persipura bakal lawan Persib bakal dimenangkan oleh Persib Bandung dengan selisih 2 gol ya. Oke, jadi bisa skornya tuh 0-2 ataupun 1-3 ya buat kemenangan Persib Bandung, karena dari segi penguasaan bola, serangan itu mungkin di sini saya prediksikan Persib bakal mencetak 1 gol lewat sundulan ya. Kemungkinan David Da Silva di sini saya prediksi bakal mencetak gol dengan sundulan, dan juga satu lagi lewat open play. Mungkin Rashid mungkin ya prediksi saya. Jadi 0-2 buat kemenangan Persib Bandung. Karena kalau diperhatikan ini Persipura tuh agak-agak sering kegolan lewat bola-bola atas ya. Dan uniknya kebetulan di sini ada pemain daripada Persipura adalah orang Garut, Jawa Barat ya. Rata-rata kan orang Garut itu kebanyakannya Garut, Cianjur biasanya memperkuat Persib Bandung ya biasanya. Ini dia hijrah ke Papua ya, merantau dan memperkuat Papua ya. Bagaimanakah ini? Kan kemungkinan rata-rata kalau pemain yang berasal dari daerah biasanya pengen, ada keinginan untuk memperkuat klub yang ada di daerahnya biasanya. Ini seru juga ya, mungkin ketemu sama teman-temannya yang sesama satu daerah ya. Hey, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan prediksinya cocok, 0-2 ataupun 1-3 buat kemenangan Persib Bandung. Okay, bye-bye, see you in my next video.